camping kami kali ni dekat je, berdekatan dengan area kampar, geng. Dan kami akan bermalam 3 hari 2 malam. Kita ke Kampung Sahum untuk menuju ke Lubuk Petai Campsite. Okay guys, kita dah jumpa simpang nak pergi ke Lubuk Petai Campsite. Ini simpang dia. Dan dia tunjuk situ 1 km masuk ke dalam. Okay, belok kiri. Dan di sini ada beberapa signboard SK, Pos Lipang, 4 km. Dah sampai simpang ni. Okay, anda belok ke daripada sini, Lubuk Petai Campsite, kawasan perkelahan, 400 meter. Selamat datang ke Lubuk Petai Campsite Kampung Sahum. Mana kita nak kemah ni? Dia macam tu macam mana kita ni? Senang lah. Okay, kita register dulu. RSK outdoor. RSK outdoor YouTube channel. Eh, bang ni bang letak mana? Kat gerik ya? Gerik. Okey. Okey, terbaik bang. Okey. Buat review bang kalau bang. Okey. Assalamualaikum. Salam. Kami nak cari tempat sekarang. Kami baru register dan tengok ada ramai orang camping di sini. Kita akan cari kawasan tapak yang menarik. Oh, dia dah ada siap tapak Kawasan ni, kawasan asal ni kawasan kebun ni. Ada pokok durian. Ayo, bawa tu lubu. Ya, kena tengoklah tempat yang boleh turun. Okey, kita kalau boleh kita nak cari yang ujung-ujung yang jauh daripada orang. Dia dah ada. Okey. Yang ini tapak-tapak ni dia dah siap ada fly sheet. Ayo. Siap ada fly sheet. Dan sini ada tandas. Ha, ni kemah ni kemah sama macam kami pakai kemah ni. Kan? 6 man tent dia creek. Okey, yang paling hujung ni cantik. Okey. Kita review. Sekarang ni kami nak pilih tapak. Dah sampai di sini. Okay, ni depan ni. So, kalau macam ni sampai. Wah, ini okay. Not bad. Kita ambil sini lah. Okay. Tu dia. Dengan pusaran. So air dia nice, geng. Air jernih. So, anak aku dah turun lah tengok sungai. Okay, boleh. Parking kat sini guys. Kami pilih tema yang last sekali guys. Yang atas tu kebun. Okay. Dan di sini ada macam bukit turun ke sungai. Okay, anak-anak aku dah mandi dah. So, I'm ready to go to the river. Wow, the big leaf. Sungai cetek, ada banyak jeram. Kemudian di kawasan ni ada macam kolam. Sesuai untuk kanak-kanak mandi. Dan kemah kami dekat atas tu guys. Ni kawasan dia. My wife set up tent. Di sini boleh pasang satu khemah dan tak perlu fly sheet sebab fly sheet dah ada. Tahan Weekender 4 kami akan pasang di kawasan ni bersebelahan dengan khemah ni. Kami akan review tandas di sana. Jom tengok keadaan tandas dia macam mana. Ada lampu. Ada bersih, ada shower.
Ada ikan? Okay guys, dalam backpack ni Karimo Super Light 45 plus 10 liter, so 55 liter. Aku pakai backpack ni, aku boleh masuk semua peralatan tidur. Contohnya ni sleeping bag, dia create fly sheet tahan sleeping pad, tilam angin, bantal, pilu, bantal angin, sleeping bag kedua. So ini tahan sleeping bag ketiga. So kami bawa, biasanya kami bawa 3 sleeping bag. Bantal, aku kena keluarkan semua. Okay, ini fly sheet ukuran sederhana, kami akan pasang buat atap sekejap lagi. Dan ini satu lagi last tahan fly sheet. So dia ukuran dia 320 cm x 250 cm, untuk seorang lah, buat untuk seorang. Ini set tali camping kami, ada pelbagai saiz, tali panjang, tali pendek, semua ada. So tali ni memang bagus sebab dia ada lock, dia ada lock kat sini. Jika anda tengok campground ni, dia dah siap platform. Macam aku punya tent ni, dia create 6 man tent, dia boleh muat. Ok,
Okay, dan juga dan ada sedikit space di sini untuk kita letak barang-barang. So kalau sebagai tambahan, kalau kita bawa fly sheet sendiri, kita boleh pasang macam aku pasang ni. Di belakang campground ni, konsep ini juga sediakan paip air. Okay. So macam mana Ifa, tempat ni okey tak? Okey. Apa yang bestnya? Best dia sebab ada design. Lepas tu dia ada benda ni. The platform. So tak adalah macam berpasir masuk kemah. Bila dah ada platform ni, air apabila hujan dia tak masuk dalam kemah. Oh, lagi satu sebab dia dah sediakan ni fly sheet. Kemudahan tandas yang sangat berkualiti dan selesa. Air sungai? Okeylah, luas lah. Okeylah untuk budak-budak. Mana air jap? Apa ni mana? Ambil beg ni. Ya, ini lampu baru kami. Amitek model Wizard C2 Pro 2500 lumen. Majum ambil beg. Okey guys, kami masak sayur kobis masak lemak guys. Dan nasi kami pun dah masak. Campsite ni menggunakan buluh. Dalam hutan negara kita ni memang banyak buluh yang besar-besar. Kita manfaatkan buluh yang ada. Kita boleh buat tiang. Then dia silangkan, dia buat palang. Then dia boleh letak fly sheet. Ya, ya, ya. Okey dah. Tak, tak. Dua bahagian. Okey. Hari ini saya belajar membakar kayu arang untuk memanggang ayam. So guys, tengok anak-anak kami Raid, Ahmad dengan Ikra. So duduk dalam kemah je. So kejap lagi kami akan makan malam. Rata-ratakan bara dia. Guys, ini ayam kita. Chicken, chicken, chicken. Lama dah kita tak buat ayam panggang. Tak makan ni tu. Asyik nak makan. Ready you go. Ready you go. Sejuk lah. Cuaca kat sini. Air tahap normal. Air rasa sejuk. Semuanya dalam kelaparan. Menunggu ayam panggang masak, then kita boleh dinner. Tengok kami punya ayam kali ni size king ke. Tengok tengok apa dia, apa dia tu? Panas ni pun. Oh, Raid dapat udang. Mana udang dia? Eh, air. Raid dapat udang. Dia nak numpang. Besar ni. Dia gigit ke? Dia masuk dia. Oh, asyik dia. Goreng tu. Tak kepil pun. Tu, bagi ada tangan ayah kat dia punya tu. Dia jangan sisa dia. Dah, dah, cepat. Takut tu, takut lah. Besar ni guys. Lepas, lepas, lepas. Udang sungai. Dia lepas lah. Okay, lepaskan. Okay. So kita nak lepaskan udang tersebut. Oi, sabar.
Okey, nak lepaskan dia. Tolong aku dah. Ambil gambar yang bawah gen. Awak kan. Okey, boys. Aduh. Ah, okay, lepas ke? Lepas. Lepas. Bos nak kau punya. Itu udangnya, bos. Wih. Oh, sabar ya. Itu nak tangkap. Boleh tak? Nak lambat ni masih dalam makin jauh ya. Ipah. Naik, Ipah. Kelip-kelip tengah berehem-ehem. Alah, mana botol air lagi? Ambil campak dulu, lepas tu dia tak sabar. Cepat lambat. Okay guys, kami nak makan malam. Jemput makan. Lauk kami malam ni simple. Ni dia ayam panggang dengan sayur kobis masak lemak. Dan juga sambal Cik Noor. Sambal Cik Noor ni kami selalu sebut. Harap-harap Cik Noor dengar dan taja kami lah. Ikra dia duduk dalam kamera, dia tak nak makan. Dan kami berlima di luar. Nampaknya Raik dia pakai goggle tengah malam sebab apa guys? Tengok. Kenapa tu? Ini life hack sebab asap. Sakitkan mata. Okey, kayu api kami ni mengalami masalah yang sama seperti di dalam video kami camping di Sahom di Riha Caleg. So memang memang susah nak. Dan di sini juga Sahom juga. Tapi tempat lain. So nampaknya ini adalah satu misteri yang berlaku pada kami. Tengok, kayu api kejap hidup kejap mati, kejap hidup kejap mati. Dia tak boleh hidup. So sebenarnya aku rasa dia punya kayu dia lah. Jenis kayu dia tak sesuai dan susah untuk dibakar. Betik kita datang ke kampus. Pati aku rasa nak boleh lawan aku. Aku rasa aku dia sirap kami. Sirap ais. Sirap ais. Ais. Bukan air, ais. Air bahasa Kelate, mak. Sebab tu bunyi katak juga. Sebab katak bunyi lah ya, mak. Sedap. Sedap. Kalau nampak juga kalau kita nak pergi sebab kita bunyi atas. Sejuk. Ni jaket Ikra. Jaket Ikra cantik. Kawasan tepi sungai di Lubuk Petai ni malam ni rasa sejuk kan. Kita kena pakai jaket. Nice. Dah siap. Kejap je pasang. Okey, anda boleh beli tahan Weekender 4 daripada link kami dan anda boleh guna discount code ARASKI untuk dapat 10% discount. Anda dapat jimat dan juga di samping tu anda juga support kami. Merah tu yang biasa dah weh. Layar ni bagus sebab tengah-tengah ni dia ada gunting. Kita pasang umpan kulit ayam panggang. Kita jom pergi ke sana. Sampai ke dalam sini. Untuk dasar dulu. Nak buka ni untuk makan tu. Di dalam. Di dalam. Banyak ni. Boleh tangkap. Oh.
Di tepian sungai memang ada banyak kayu api guys. So kita boleh kutip. Ni dia. Antara pintu. Nah, pegang. Tu, bagi nampak kamera. Okey, tengok dia di jalan pergi mana. Oh, dia dah bebas. Bye. Nah, ni pun anak-anak ikan ni. Kami ada rasa ikan sentap tadi. So guys, jam dah pukul 1:11 minit pagi. Aku cuba pancing. Umpan ada kena makan tadi sekali. Kemudian aku dah cuba beberapa kali, masih tak dapat ikan lah. Aduh, frust betul. Ikra, kenapa Ikra keluar dari kemah? I so hungry. So hungry? Yeah. Okay, main dulu sini. Dulu situ. You want a chocolate bread? You don't want? Tak nak roti coklat? Ikra nak makan biskut Oreo guys. Pukul 1:30 malam dia kata dia lapar. Nah. Can I take one? Malam ni nak main English word ke? Nak? Okay, your turn. What is your fireplace? What is fireplace? You know that? Tempat api. Oh, tempat api. Fireplace. Okay. Kemah dalam bahasa Inggeris apa? What is kemah? I know. Apa dia? Pan. Oh, pandai. Macam ni kena tahu. Okay, Ikra dah makan 2 keping biskut Oreo. Ah, masuk tidur. Come on Ikra. See you tomorrow morning, okay?
So geng, malam ni aku tidur dekat camping cot dekat luar. Anak aku lelaki tidur dalam tahan weekender. Oh, Ikra, Ifah dengan wife aku tidur dalam Deer Creek 6-man tent. So aku tidur tengah-tengah. Tengok, angin kuat. Tonton kita ni macam mana? Kena tinjau kawasan sekeliling. Tadi aku ada dengar bunyi macam. So geng, clear, tak ada orang. Seorang pun tak ada malam ni.